Oke teman-teman, hari ini saya berada di Desa Danau Pantau. Danau Pantau adalah nama desa di wilayah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Pepohonan yang menancap di sekitar rumah-rumah warga membuat udaranya sejuk dan segar. Cara memancing menggunakan umpan kodok hidup. Sekarang kita sudah berada di Desa Lawang Kama setelah melewati perjalanan kurang lebih 40 menit dari Desa Danau Pantau. Mobil atau gesan pian ae kaya dua hari. Apa ya? Mobil atau gesan pian ae lo. Ih. Jual. Urusan gimana? Kan lawarakan kodok kok nah lo ngatian. Baru mati dia. Hah? Ini tak buhok lah. Hah, gimana kira? Ada bapa? Dalam atas kah? Ada bapa? Lah. Kita langsung melanjutkan perjalanan sekitar kurang lebih 1 jam menuju lokasi menggunakan perahu motor.
teman-teman lagi istirahat, ada juga yang sarapan dan ada juga yang mempersiapkan peralatan mancing. Itu dia pinggir, langsung. Padang siden lah. Tampaknya teman kita sudah tidak sabaran lagi untuk mancing. Tidak mau kalah untuk segera mempersiapkan peralatan pancing saya. Oke guys, kita akan coba umpan hiberlur nih teman-teman ya. Nah, umpannya ukurannya jumbo. Nah, karena targetnya ikan gabus yang besar-besar nih teman-teman ya. Nah, untuk umpannya nah, besar. Oke. Kita langsung coba aja, mudah-mudahan bisa disambar. Ada sudah lah. Kenal kah? Ada toh ya lo. Kalau kau ada indungnya, ini tak kurung. Nah, strike emang lah. Mantap. Berapa ekong udah, Mang? Tiga ada nah. Nah, di muka ini aja spotnya nih. Udah tiga ekor nih, teman-teman. Nah, mantap. Paling genah so berapa kilo dapat, Mang? Ada suah juga nang ana nang paling sa tangah sa kiloan ha, jarang mau 4 juga. Jarang 4 lah. Sekali-sekali aja han juga. Bebannya udah berapa kali han? Tok bebannya. Tuan aja ini yang ketiga do 4. Kak, ini yang ini hanyar biasa kami di Manarang dua kali. Thank you.
dimana-mana banyak ikan yang busuk bekas diracun, pantasan gak ada yang menyambar umpan saya. Dimana-mana ikan pipih matian nih teman-teman. Ikannya memutih guys, nah, matian semua karena racun. Ada pipih, baung, lais dan macam-macam nih. Banyak nih guys, diracun ini, kacau galau. Karena spotnya sudah diracun, maka sudah dipastikan kita auto boncos guys.